itu ada fungsional sama struktur. Jadi terkaitnya cuma enggak, itu pengertian kita. Struktur itu maksudnya bagian-bagian. Anatomi kalau bahasa kedokteran anatomi. Otak limbik itu ada di belakang. Lobus prefrontal cortex dari depan gitu loh. Kalau fungsi maksudnya misalnya melihat tuh gimana sih? Kan kita kan sebelum ke memori jangka panjang, ke memori jangka pendek yang dibilang sensory memory atau nanti working memory, sensory working memory. Itu dari mana? Dari panca indera yang kita tangkap kan. Nah, cuman kan masing-masing cara kerja berbeda. Misalnya mata. Mata itu ngilang loh, tek. Dia ada retina segalanya, tek ngilang, tek diproyeksikan di mana? Ininya nih, layar ininya di mana? Ini untuk mata tuh dapat layar ini di mana? Bukan di depan, di belakang. Di sini. Oke, kalau kita taruh ceder, pingsan, seimbangan tuh sini. Enggak bisa lihat. Kalau Broca area, bah, bagian ngomong, dengar itu ada di depan sebelah kiri. Nah, fungsi melihat, fungsi itunya. Kalau tadi kan struktur itu bagian fisiknya, gitu kan. Nah, pelan-pelan kita